Dapat Peter Check Over 112 program Retro Star dari Rekrutan Misterius ya guys ya. Kita akan cek gameplaynya dan juga kita akan pasangkan duet CB atau rekomendasi duet CB yang sesuai budget untuk Peter Check Retro Star 113 dari Rekrutan Misterius. Siapa aja sih rekomendasi CB atau duet CB yang kira-kira cocok untuk Peter Check? Langsung saja kita ke videonya. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya di Bobo Channel ya teman-teman. Di sini kita akan melakukan gameplay lagi, yaitu untuk Peter Check OVR 113 ya. Di sini karena level latihannya 20, jadi OVR-nya menjadi 117. Di sini kita pasangkan dua CB-nya yaitu Araujo dan juga Magis Delight. Sebenarnya masih ada opsi lain ya, seperti Bastoni dengan Delight itu juga bagus, Desailly dengan Bastoni itu juga bagus. Kayaknya Peter Check ini bagusnya dengan Bastoni ya. Nanti kita akan coba ya, karena kita udah terlanjur beli si Araujo ini ya, kita akan pakai. Untuk chemistry-nya di sini 12 16 per 18 untuk Peter Check-nya. CB-nya full ya chemistry-nya walaupun tidak menyala-nyala ya, teman-teman. Oke, di sini kita untuk RB-nya kita pakai Frimpong dan juga LB-nya kita pakai Hakimi Utoti. Langsung saja kita gas. Oke, kita langsung saja masuk ya teman-teman untuk permainan. Semoga kita dikasih kemenangan ya, walaupun kita udah turun banget ya. Oke, semoga nanti ketika pas live kita bisa push ya teman-teman. Insya Allah hari ini akan live paling agak siang ya. Oke, kita langsung masuk ke sini. Oke, musuh Ibra ya dari AC Milan. Wow, kipernya Michael kayaknya. Oke, Peter Check kita ya. Semoga bisa bagus performanya. Michael Retro, Desailly, Varane. Oke, bagus juga ya. Oke, kita langsung saja masuk ke pertandingan. Di sini kita lini tengahnya mengandalkan Gullit dan Fofana. Oke, semoga bisa membantu. Alright, Rivaldo. Koman sudah mulai maju. Yah, kok ke situ? Harusnya kan ke Koman, Rivaldo, Rivaldo. Oke, dapat ya. Gol. Mantap bener ya guys ya. Koman ini CDM-nya bagus ya. Dia memiliki kinerja serangan tinggi, kinerja bertahan tinggi. Oke banget untuk bertahan dan juga menyerang. Tapi kalau kena counter attack, dia sprint-nya lumayan ya. Tapi nggak sekenceng CM-CM seperti Gullit segala macam ya. Tapi masih oke ya untuk adu sprint. Kita tahan. Oke, aduh. Masih oke ya untuk pengawalannya Araujo di sini. Oh, Fernando Torres dia pakai, guys. Kesalahan, 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 guys. Oke, salah di sini. Apakah kita crossing, guys? Tidak guys, kita golin lagi guys. Aduh. Oke, kita di sini untuk crossing kita coba cari paling ujung ya. Rivaldo, tiel. Aduh. Oke, tendangan untuk Bang Ibra. Barnes, nanti kita ganti Vinicius ya. Salah, Fofana, aduh terlalu ingi-ingi ya, umpannya ingi-ingi ya guys ya. Oke, di sini kita nggak pernah kena ini guys. Oke, Delight masih oke. Nah kayak gitu guys, mantap banget ini si Delight ini ya, masih oke ya Delight yang TOTS. Harusnya ke depan ya tadi. Oke, di sini paruh waktu ya teman-teman. Ini langsung semprit ya guys. Nah, oke. Kita lihat di sini. Oh, belum. Belum, coy. Apakah kita kebobolan di sini, guys? Karena ini saat-saat yang krusial. Tidak dong. Harusnya gol ya ini.
Nah, kita di sini masih memiliki stamina yang bagus ya. Nanti kita ganti Barnes dengan Vinicius ini, kemudian Fofana dengan Griezmann. Kalau nggak Fofana, Gullit kita ganti dengan Griezmann CAM. It's okay, kita ganti pakai CAM ya. Oke. Okay. Aduh, udah bener tadi sebenarnya nebaknya teman-teman. Kena ya. Dapat guys, Fofana ini mantap banget. Apalagi yang TOTS ya. Yah, harusnya tadi crossing aja ya teman-teman ya. Sundul gaming aja guys, harusnya tadi. Alright, Frimpong. Gullit ini sebenarnya untuk shootnya bagus ya. Aduh. Kenceng shootnya Gullit itu guys. Dan juga positioningnya sih. Mantap banget Gullit itu. Positioning. Shoot. Kalau sprint sih biasa aja sebenarnya. Kenceng tapi biasa aja. Oke, Hakimi, Hakimi salah duel dengan Hakimi. Masih bisa dihalau oleh Hakimi. Oke, mantap. Gol ya guys ya. Ya, kenapa tidak gol ya? Nggak di finish shoot tadi ya, bukan tendangan pisang. Oke, Barnes sudah diganti dengan Vinicius. Eds. Aduh. Yah, kirain corner guys. Sudah menit 80 ya. Kita belum dapat serangan yang berarti sebenarnya teman-teman. Nah ini nih. Cuman untuk pengawalan bagus, lebih bagus dilihat sih daripada si siapa Araujo. Peter Cech. Oke, mantap sekali ya. Tidak plonga-plongo. Oke. Vinicius dapat lagi. Gol lagi. Oke, kita langsung serang, kita all in di sini, teman-teman. Menang ya kita ya. Kita coba cari gol lagi di sini, kita umpan ke sini, teman-teman. Deal, mantap banget ya si Diglett ini. Jadi kalau horror itu aku nggak pernah ini teman-teman, nggak pernah jarang ya, bukannya nggak pernah, jarang kita kasih ke pemainnya langsung ya. Jadi pilih ruang kosong aja sebenarnya. Nah kayak gini, deal, mantap banget ini Matches Delight ya, 2-0 dan lawannya kabur ya. Lawannya kabur teman-teman ya. Matches Delight dan Araujo masih sangat oke. Cuman Araujo kalian bisa ambil opsi lain kalau memiliki budget lebih seperti Rakroix Retro Star dan juga Bastoni Retro Star. Jadi cukup sekian teman-teman video kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan menjadi referensi yang baik. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.